Om Kodel, ini untuk lambungnya gimana? Untuk lambungnya punya di grassending. Kapan sekarang juga? Sekarang juga kalau Oke, siap. Ya, lanjut dulu Om Kodel biar fokus. Motor si kelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk subscriber penonton Ustane Randy MP76 yang alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini depan saya ini ada unit ALS X nomor pintu 03 ya, model Skyliner yang alhamdulillah ya kupas dempul ini sudah diaplikasi sama Om Kodel dan lambung sebelah kanan ya ini sudah dibongkar ya untuk bodi yang kropos dan ini setengah bodi ya sudah kita bongkar untuk plat yang kropos sebelah kanan ya. Ini omeganya sudah mulai kelihatan ya ini. Ini kondisi unit yang lambung sebelah kanan ini cukup parah ya, makanya untuk platnya, plat lambungnya akan kita ganti ya. Dan ini omeganya ya, Mang, ntar ini diganti kali Mang, pas beli Mang, tambal ya. Dan untuk yang bagasi ya, untuk bagasi-bagasinya sudah ditambal semua untuk platnya. Ini model asli ya dari karoseri Rally Sentosa model Skyliner ya. Ini sudah kita bongkar ya untuk platnya yang kropos ya dan omeganya sudah mulai kelihatan semua. Dan untuk kaca driver ya ini memakai mika ya, sudah bukan memakai kaca dan pastinya akan kita ganti memakai kaca ya. Ini mika ya, ini mika semua ya. Yang atas juga sama. Buset. Dan kita intip dulu yang bodi yang sebelah kiri ya. Ini sudah beres ya untuk pengupasan dempulnya ya. Dan sudah mulai tampak part semua. Dan part yang kropos-kropos sudah kita tambal ya. Tinggal di grassending ya, tinggal di grassending sama Om Kodel. Om Kodel, ini untuk lambungnya gimana? Lambungnya punya di grassending. Kapan sekarang juga? Sekarang juga kalau Oke, siap ya, lanjut dulu Om Kodel biar fokus. Ini ya untuk lambungnya ya yang sebelah kiri ya. Dan untuk penambahan part body-body yang kropos juga sudah mulai di on progress ya sama Mang Aep ya. Ini untuk pintunya udah kita tambal semua.
Dan ini juga sudah dicantum ya. Ini sebagian ditekuk nih ke dalam batu. Dan untuk lambungnya sudah kita cantum memakai las CU. Inilah tampilan unit model Scalinar. Ini tampak powel belakang. Mudah-mudahan on progress-nya berjalan dengan lancar ya, tidak ada halangan suatu apapun. Dan terima kasih untuk teman-teman dan saudara-saudara aku yang alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saya dan tim Body Repair MP76 ya, selalu semangat ya untuk mengabadikan hasil karya MP76. Dan untuk knalpot ini sudah kita copot semua ya, karena ruangan knalpotnya kemarin ini pecah ya. Dan sekarang tinggal pemasangan rangka toilet dan ruangan smoking area. Ini omeganya udah kita bikin ya, kelihatan dari belakang. Ya, karena ruangan smoking area itu kalau bawaan dari RS itu untuk ball headnya agak ke depan ya, makanya kita bongkar. Untuk yang body sebelah kiri ini sudah mulai tampak pas semua ya. Ini kemarin sudah dioles pakai new wrapper dan sudah dibersihin pakai cutter ya. Dan sekarang sudah mulai digurinda sama Om Kodel. Dan habis digurinda, unit ini langsung di grass sanding memakai ampas kawat ya ini, biar halus. Dan untuk karatannya biar bersih ya. Inilah on progress unit LS model Scalinar ya, yang sudah mulai di grass sanding ya sama Om Kodel. Karena proses body-body yang propos sudah mulai ditambal semua ya sama Mang Aep ya. Dan kalau sudah beres di grass sanding, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, ini akan di epoxy primer ya untuk kekuatan plat, supaya dempulnya ini nempel banget ya sama plat ya. Makanya kita epoxy primer, bukan filler ya. Kalau filler itu di atas dempul, kalau primer itu di atas plat ya epoxynya. Cukup sekian ya video dari saya on progress unit LSX03 model Scalinar. Yang alhamdulillah ya, untuk body yang sebelah kiri ini sudah beres ya untuk penambahan part body-body yang propos. Dan alhamdulillah on progressnya berjalan lancar ya untuk pengupasan dempul dan penambahan body-body yang propos. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf, beribu-ribu maaf, karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilap, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor Sakalangkong. I'm walking alone, the streets are empty.